OKD。W E L C O M dan E. Welcome dari AB untuk anda semua tentunya Airborne Conservation Village. Dan dengan ini saya mulakan show kita dengan para rakan masuk daripada gajah-gajah kita yang biasanya diketuai oleh gajah yang paling dewasa di hadapan dan diikuti oleh anak kecil di belakang. Dan sebenarnya haiwan-haiwan ini mampu berjalan sejauh 100 km pada kawasan 169 km pada segi, dan mereka juga dilindungi pada akta 716 di Italia, di mana sesiapa yang melanggar akta ini akan dikenakan denda maksimum RM500,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebentar lagi gajah-gajah kita akan bersalah hormat kepada anda semua sebagai ucapan selamat datang ke dunia Elephant Conservation Village. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan gajah-gajah kita ini. Gajah pertama kita bernama Tenang merupakan gajah jantan berusia 19 tahun bersama penjaganya Mr. Nor. Seterusnya, bukan dalam pula kita dengan Abong merupakan gajah jantan berusia 16 tahun bersama penjaganya Mr. Nor. Perkenalan pula kita dengan Jambu merupakan gajah betina berusia 15 tahun bersama penjaganya Mr. Cat. Bersama Limau dan juga Mr. Bidau, Limau merupakan gajah betina berusia 15 tahun bersama penjaganya Mr. Bidau. Untuk anak-anak, Limau dengan seekor anak berusia 3 tahun bernama Kutiak. Dan sekarang bukan dalam pula kita dengan kembar di ECB iaitu Rupin dan Ipin kita. Di sebelah kiri kita Gadot dan di sebelah kanan kita AB. Kedua-duanya merupakan gajah jantan. AB berusia 5 tahun dan kalau Gadot berusia 4 tahun bersama penjaga-jaga Mr. Ijab dan bersama Mr. Bob. Seterusnya bukan dalam pula kita dengan dua bintang kecil di ECB kita. Di sebelah kanan kita Gawi dan di sebelah kiri kita Ketiak. Kedua-duanya merupakan gajah betina. Kedua-duanya berusia 3 tahun bersama penjaga kebiasaannya, seekor gajah memerlukan masa selama 6 jam sahaja untuk tidur dan sebenarnya digunakan untuk berjalan dan mencari makanan. Jadi di sini kami menunjukkan kepada anda bagaimana cara gajah dan tidur. Mereka tidur secara mandiri. Dan sekarang mereka akan berduka posisi mereka. Dan untuk pendawa anda, ada salah satu gajah yang paling dewasa akan tidur sambil berdiri di habitat asal mereka untuk mengawal haiwan pemangsa daripada menceroboh tempat mereka. Bangun-bangun dulu lepas ni kita sambil tidur balik, bangun-bangun. Kita nak buat show ni. Misiket, kenapa dengan Jambu, Misiket? Jambu sakit ke Jambu? Bangun Jambu. Jambu, kita nak buat show ni Jambu. Jambu, bangun Jambu. Kita minta tolong Badu untuk kejutkan Jambu. Badu, tolong kejut Jambu, Badu. Sebenarnya ada kisah di balik semua ini. Badu telah kenangan ibunya semasa ibunya sedang mencari makanan untuk diberikan kepada Badu. Ibunya diracun oleh penduduk kampung. Sewaktu kami mencari Badu, beginilah Badu menyebarkan ibunya dan Badu masih lagi menghati ibunya. Walaupun kejadian ini sudah berlalu, sudah lama berlalu, tetapi Badu masih lagi menghati ibunya. Jadi di sini kita dapat lihat nilai kasih sayang yang ada dalam diri haiwan ini juga begitulah tinggi. Sekali ini dia yang buat tak bangun dulu. Okey, bangun dulu.
datang ke mereka. Seterusnya, kita akan lihat pula demonstrasi bagaimana cara ibu bapa gajah kita ini mencari makanan dan mengumpulkan makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak-anak mereka makan. Seperti yang anda lihat, Tenang sedang menarik seutas sekali. Kita umpamakan tadi yang ditarik oleh Tenang sebagai akar kayu dan pokok-pokok herba di mana seekor gajah boleh makan di antara 100 hingga 250 kg dalam sehari. Beberapa gajah kamu bukan makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak-anak mereka makan. Terima kasih Tenang. Terima kasih Nenek Tenang. Simpan balik tadi di Tenang. Dan sekarang, kita akan lihat pula demonstrasi bagaimana cara anak-anak gajah kita ini berkali untuk mencapai makanan di tempat yang tinggi di habitat asal mereka. Dan di hadapan anda sekarang, Abby dan juga Badar akan menunjukkan demonstrasi ini.